di video yang tentang Gia di channel Omobi, nah, itu banyak yang komen suruh beli Omoda 5 EV loh. Iya. Netizen yang komen loh. Iya, itu udah nggak usah di iniin lah, nggak usah di ituin gitu. Mules pak perut saya. Mules. Iya. Jadi suara netizen itu penting. Gak usah pak, udah masih banyak perluan kita. Belum sampai akhir tahun nih, mulus banget perut saya pak. Sini. Heran dikit-dikit sakit perut, mules segala. Ya kita lihat Omoda 5 EV. Jadi itu pemeran channel Omobi. Omoda 5 EV ini warna putih. Bagus, putih ya, bagus ya. Itu ada warna apa sih, itu hijau ya? Hijau muda. Yang ini interiornya putih nih, putih biru. Tuh. Itu warna hitam nih. Ini metaliknya berbagai warna. Ini mukanya rapi gitu. Omoda itu tampang dari depan, belakang itu berasa mahalnya. Lihat belakangnya nih. Ini kayak mobil mewah. Mobil premium aja ini. Wiper belakangnya nyala lagi. Kok, power tailgate cepet lagi tuh bukanya. Bapak, sini mbak. Halo. Halo, siapa namanya? Aku dengan Alika. Hah? Alika. Alika? Iya. Omoda 5 EV. Ini harganya berapa sih? Ini di 498.800. Oh, enggak sampai 500 ya? Oh, enggak sampai 500, kurang. Oh, selama Gias ini ada promo-promo? Oh, ada promo. Untuk 4.000 beli pertama kita ada program potongan 10 juta sama garansi baterainya di lifetime. Program 10 juta dengan garansi baterainya lifetime. Betul. Lifetime. Iya. Jadi harganya total 488.800. Oh, oke. Tapi apabila Omoda E5 ini belum terjangkau untuk Anda, ada versi Omoda yang lebih terjangkau dengan nama Omoda E5 Pure. Nah, ini baru sekali diluncurkan dan bisa Anda beli. Kencengnya, dimensinya, jarak tempuhnya, fitur ADAS dan kapasitas baterainya tetap sama dengan Omoda E5 yang biasa. Tapi Omoda E5 Pure ini bisa Anda tebus dengan harga Rp419.800.000. Hah, semakin terjangkau dengan performa yang sama. Namun ya, sedikit dikurangi fiturnya. Oke, ini bagasinya lega ya? Iya. Ini ada colokan 12 volt lagi buat ngecas handphone di bagasi, kalau mau ngecas. Bawah masih ada tempat-tempat lagi. Fender Voltagen, suaranya halus lagi. Saya pernah nyetir ini ke Bandung, PP, aman baterainya? Baterainya aman dia. Nggak habis, maksudnya masih jauh dari habis. Seneng gitu ngeliat ini refine gitu, jahitan rapi, panel kayunya, layar besar, dua instrumen klasternya layar, banyak ada tombol-tombol fisik ini, hazard juga. Tempat penyimpanan banyak. Ini ada wireless chargernya. Ini wireless chargernya berapa watt? Udah 50 watt. 50 watt? Iya, jadi lebih cepat. Ngecharge-nya kenceng. Coba. Oh, yang ngecharge tuh. Iya. Sekalian. Ada tempat-tempat lagi di sini. Ada chillernya juga. Oh, ini chiller ini? Iya, untuk makanan dan minuman yang mau tetap dingin. Oh, STNK bisa dingin juga di sini? Bisa. Oh, bisa. Kalau ya? Ditaruh di situ. Oh. Ini bisa, ini ngawasin kita ya, biar sensor mata. Headlamp ada auto, wipernya ada auto juga. Ini adaptive cruise control mbak, ada ADAS-nya? Udah ada ADAS-nya, udah ada adaptive cruise control-nya. Udah ada adaptive control, bawah masih banyak tempat. Electric seat lagi. Terus setirnya? Udah tilt yang teleskopik. Teleskopik juga, iya. Ini juga lihat, joknya sportif sekali. Duduknya juga enak. Iya, ada ventilator seatnya juga. Oh iya, biar pendinginnya ya. Iya, itu. Yang seat sebelah sini. Oh iya. Remnya diaktifin. Oh iya, tuh dingin deh tuh. Masih lega lagi belakangnya. Headroomnya masih ada lega juga. Ya, charger USB. Cukup puas ya, omongnya. USB biasa, iya. Joknya kulit. Ada cup holder lagi di armrest-nya. Sebanyak tempat naro-naro. Pintu juga, LED. Menarik sini. Kalau gitu gimana, beli nggak ya? Beli nggak ya?
keburu habis nanti itu garansi seumur hidupnya. Dia aja deh. Ini atas saran netizen kita beli Omoda E5 ini. Wah, pokoknya warna hitam, dalamnya hitam sih, cakep ya. Warna hitam ya mbak, kayak gini nih. Persis kayak gini, warna hitam, dalamnya hitam. Oke, siap. Ya? Ya, boleh langsung ke sana aja. Oke. Surat pemesanan kendaraan. Mana tanda tangannya? Oh, ini. Di sini. Ini? Iya. Ini pemesan Om Mobi. Unitnya kapan datang? Unitnya kalau warna hitam sama hitam ready sih kita. Ready? Black, black on black. Hah? Ngapain? Oh, SPK. SPK apa lagi, Pak? Umur tinggal SD bentar doang. Loh, kata netizen ambil Omoda 5 EV. Satu lagi. Iya. Ya udah nih urut isi, mau data-data. Nah, ini kalau beli di sini garansinya seumur hidup garansi baterainya. Terus promo apa lagi? Udah dibatasi sampai 4.000 unit, udah 3.000-an unit udah mau habis. Jadi harus kemana segera beli. Enggak dapat hadiah apa-apa gitu. Ada berhadiah, diskon 10 juta. Undian. Apa? Oh, undian. Bapak berkesempatan untuk dapetin iCar. Eh, apa? iCar. Produk terbaru dari Chery. Yang di depan itu? Betul. Bisa dapat iCar. Iya. Eh, buat saya itu, Pak ya. Buat saya bayarin langsung DP-nya ini. Enggak, oh, enggak dong. Hah? Nah. Jadi saya cuma bayar doang. Enggak, cuma isi data, cuma bayar. Enggak cuma bayar doang, isi data juga. Isi data juga. Isi data juga ya. Nah, sekarang mau lihat iCar dulu, urusan sama Om Gendut ya. Tinggal error, Pak. Si melihat udah lama berdiri di sini ya, capek berdiri di batu-batuan gini, kayak hiking rasanya ya. Iya benar. Berarti ini mobil bisa off road dong? Bisa off road dong mobilnya? Bisa dong. Oh bisa. Mobil, apa kabar? Mari gih Pak Kor. Wah sehat alhamdulillah. Mau lihat ini nih? Mulai tertarik ya Pak? Mau lihat ini? Enggak. Abis. Tadi kan beli Omoda E5, ya. Katanya dapat kesempatan dapat ini. Iya, yes, betul. Untuk setiap pembelian di Gias, grand prize-nya ntar kita undi hadiahnya iCar. Hadiahnya iCar ini. Iya. Tapi nunggu delivery iCar-nya. Tahun delivery berapa? iCar itu di. Coba kalau kita beli iCar-nya, kita pesan iCar sekarang, dapatnya kapan? Dapatnya itu di quarter 1 2025. Ini dual motor apa single motor? Ini single. Oh, yang ini single. Single. Lah, tapi ada yang dual motor nggak? Ada yang dual motor. Oh. 4-wheel drive. Asik dong? Ada. Bisa off-road dong? Bisa, memang ini khusus untuk off-road. Masa? Iya. Mobil kecil begini bisa buat off-road? Bisa. Independent belakangnya? Iya, independent. Terus ini dapat gini om? Enggak, ini aksesoris om. Aksesoris, dikunci. Oh, tapi dapat gini nanti? Enggak? Enggak. Kalau ini untuk ban serep, berarti ban serepnya persegi panjang. Ini buat naruh mobile charger ya? Apa aja yang bisa taruh sini? Banyak nih, lumayan nih. Banyak, ini fungsional sih. Buat portable aja tapi bisa buat yang lain-lain juga. Ini masih ada kantong, ini masih ada ini nih buat naruh sesuatu lagi. Ada buat gantungan. Gantungan juga. Kanan kiri. Lumayan nih belakangnya lega. Wah. Wah. Dalamnya sih bagus banget ya. Empuk-empuk lagi. Nanti masuk sini empuk-empuk enggak? Empuk dong, empuk sama. Audionya Infinity. Audio semua Infinity. Bagus, setirnya top, flat bottom. Tuh, semuanya di layar nih. Di layar. Ini kayaknya ngatur spionnya juga di layar nih, coba. Nah, kan. Tuh, glove box. Kunci jendela dari sini. Terus buat ngelipat spion dari sini tuh kan ngelipat tuh. Ini sekalian settingan tuh, auto folding and lock. Ini ada Apple CarPlay Android Auto, Pak. Enggak, ini bisa pesan sekarang ini? Untuk sekarang kita bisa pre-booking dulu. Bisa? Bisa pre-booking 10 juta. Oh. Untuk book. Kok asik ya? Enggak, ngelihat ke depan tuh kap mesinnya rata, gede gitu liat deh. Kayak asik, gagah gitu loh. Putih lah gitu. Oke, duduk belakangnya nih.
di posisi nyetir tadi udah kami set, jarak dengkul dengan jok depan lega loh, kaki masih bisa masuk, headroomnya masih oke, ada armrest, armrestnya dua buah cup holder, dan tadinya kami pikir kecil mobilnya, ternyata ini lebar juga deh, kita lumayan jauh loh. Iya, lebar deh. Joknya empuk banget, boleh juga sih nih, tapi masih lama ya datangnya. Sekarang udah bulan apa? Sekarang aja. Baru kan Juli. Udah mau Agustus, September, Oktober, November. Kuartal pertama kan antara Januari, Februari, Maret. Iya, buka pintunya dong. Pakai tombol ya kan, keren ya kan. Kalau Anda pas lagi ke Gias atau rencana mau ke Gias, coba nih lihat booth-nya Cherry. Beli Omoda E5 itu masih ada sisa unit yang untuk garansi seumur hidup ya? Masih ada. Ya, tapi tinggal dikit lagi. Tinggal dikit. Karena tinggal dikit lagi habis. Udah handover ke 3.000 kan. Jadi tinggal 1.000 lagi nih. Tinggal 1.000-an lagi ya. Jalan nih. Terus udah gitu bisa dapat mobil ini lagi? Yes, untuk dapat chance kesempatan untuk dapetin iCar semua. Jadi iCar kalau udah komitmen seperti itu berarti iCar-nya sudah pasti masuk ya? Ya. Jadi gini, tahu channel Mesmobi. Mesmobi itu review gadget lengkap, gadget-gadget ada di situ. Itu adalah bagian dari grup Motomobi. Omoda E5 kita sudah delivery ke kantor, tahu-tahu dia pinjem. Ini malah belum ketemu nih Omoda E5 kita nih, cepat sekali deliverynya. Dia pinjem, terus dia bikin review sini. Ganteng, datang si ganteng. Kita unboxing ya. Kita unboxing. Terus dia nelfonin dari tadi nih. Coba kita telepon balik ya. Halo. Kenapa dipakai duluan sih? Hah? Suka? Mau dibeli? Baru beli udah mau dibeli lagi? Hah? Orang baru beli. Hah, mau beli berapa? Oh iya, boleh, boleh. Ya udah. Oke. Omoda E5 kita sudah langsung sekarang pindah tangan ke Mesmobi. Tapi belum sempat nyoba. Nanti pinjam aja dari dia. Terus aja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi. Apa belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua, termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.